Okey, dapat geng. Nama tempatan memang kita panggil Pamak lah. Sudah. Okey, dapat ni geng. Ikan buing, ikan buing. Geng, video kali ini kita nak pergi kita pergi hutan lagi. Sekarang sudah pukul mau pukul 6. So, kalau ikut planning hari, kita nak pergi menangkap pamak ataupun sejenis katak yang boleh dimakan lah. So, itu misi kita hari ini lah. So, tengok macam mana misi. Okay, saya akan pergi dengan adik saya dan juga bapak saya. Sebab sekarang kita on the way masuk hutan. Okay geng, ini baru sekejap jalan dia. Semak belukar, memang betul-betul belukar. Okay, sekarang pukul 6.52, kita baru sampai di spot. So, untuk cari pamak ni kita sepatutnya perlu ada 3 hari lah. Biasanya 3 hari panas dan ke atas lah. Tetapi nampaknya kali ini tidak bernasib baik. Sebab kita sampai di spot, belum sampai di spot lah. Tapi sekarang sudah malam and, tapi cuaca tidak bagus. Anda boleh dengar, sudah hujan sekarang. Actually sudah hujan ringai. So biasanya pamak ni, jenis pamak ni, dia tidak akan susah kita dapat lah. Biasanya kalau hari panas, 3 hari ke atas baru dia akan keluar. Dia akan dekat sungai. Biasanya pamak ni dekat sungai yang air jernih dan juga air yang berbatu lah biasanya. Dia bukan jenis katak yang macam dekat kolam je. Tetapi tidak apa, kita akan teruskan. Teruskan juga. Tengok kalau ada nasib adalah. Kalau tidak ada, mungkin cari ikan juga. Okey. Sekarang bapak saya tengah yang kita panggil pendawan. Kita akan untuk kita tangkap pamak ni. So ini pendawan dah. Actually ini adalah serampang 3 mata. So kita gunakan kayu lah macam ni. Okey geng, sekarang saya akan ikut adik saya. Sebab dekat hulu ni tadi ada nampak seekor. So adik saya tengah cari. So saya tidak dapat dekat sangat sebab terlalu cerah, cahaya terlalu cerah ataupun bising, dia akan lari. So saya akan di belakang sedikit. Okey geng, sana. Adik saya sudah dapat. Okey. Okey, dapat geng. So adik saya dapat. Ini kita nampak tadi. Okey. First pamak yang pertama geng. Okey. Biasanya kita gunakan serampang 3 mata untuk tangkap. Okey, saya cuba cari seekor lagi geng. Sekejap. Lebih kurang 5 meter saya dapat tengok mata dia. Sebab kita suruh pakai lampu, so kita akan nampak mata dia. Tu dia. Masih jauh di sana. Actually ada seekor lagi bersembunyi di sana. Nasib baik saya dah sempat nampak. Nampak. Okey. Dapat lagi. Ini lebih kurang besar tadi juga. Kecil sedikit ni. Okey. Adik saya dapat tangkap lagi. Okey. Ini pamak yang kedua tadi. Itu bapak saya dekat hulu sana. Dia nampak seekor. So dia akan tangkap tu. Okey, dapat lagi. Ini seekor pamak lagi. Tapi masih anak dia. Sudah. Masih anak dia lagi. So kita akan biar sekejap. Itu seekor. Atas air. Boleh tahan saya juga. Saya dapat seekor lagi. Nah, satu ekor lagi. Kat adik saya suruh sana. Selepas 3 ekor lepas. 3 lepas. Yang ni baru dia dapat. Okey, kita terus lagi. Satu ekor lagi. Bawah. Lepas ya. Okey. Dapat geng. Masih di tempat yang sama. Ya, dah. Okey. Ni size.
kita terus lagi. Oke. Ada di sana tangkap seluai, guys. Oke, itu dah. Dia pakai penyadap. Oke. Okay. Dapat seluai. Ya. Oke. Oke, lupa saya coba tangkap ikan buing. Oke, dapat nih. Ikan buing satu ekor. Dalam. Oke, ikan buing. Kau lagi, geng. Sembunyi. Oke, geng, itu dah. Oke, dapat ikan buing, geng. Ya, betul-betul. Ikan buing satu ekor lagi. Ini, geng. Ikan buing. Oke, okay. Set tua. Ikan terbalang, geng. Hari itu yang pancing pia masih anak. Oke. Okay. Ya. Kecil, geng. Oke. Satu ekor lagi. Nampaknya sungai ini macam langsung tadi ikan, geng. Ini, bang. Nah. Kecil-kecil. Bolehlah. Alright, kita masih teruskan lagi. Nanti balang, geng. Ikan untuk barang. Alright. Ada satu ekor lagi, geng. Okay. Kenapa, geng? Kecil. Kecil pun kecil lah. Ini pun kita belanjian. Okay. Ini jenis. Satu jenis lagi, dia bukan sama, so jangan salahkan, tidak sama. Ini yang perempuan itu dekat atas sana, yang jenis yang laki ya. So ini jenis lain lagi, dua ekor. Oke, ini sejenis lagi, geng. Ini pun kita tidak bawa sebab ini bukan sama, tidak boleh makan. So jangan samakan dia, dia ada berbeza. Dekat sungai ini ada banyak jenis, geng. So macam ini kita tidak bawa, kita tidak makan ni. Ni bukan pamak. Ni ada seekor, geng, anak dia. Ini baru pamak, geng. Tapi ini kita tidak bawa lah sebab masih anak dia, masih kecil. Sedap ikan. Ikan buing, geng. Ikan buing. Okey. Boleh nyata ya ikan buing. Ikan buing, geng. Okey. Nyadak malam, nyadak buyang. Apa saya dapat lagi? Saya, man. Saya kita dek. Okey. Bolehlah, boleh tahan. Padahal tidak ada, geng. Okey, saya masih teruskan. So, semakin kurang nampaknya. Semakin hulu dia, geng. Dan juga semakin kecil. Okey, geng. Kita sampai di persimpangan untuk balik rumah lah. So, ini dia hasil kita. Hasil semua. Hasil selama 2 jam. Okey, ini dia semua hasil 2 jam kita. Bolehlah. Pamak, wai. Ikan berapa ekor. Okey, ini dia pamak dia. So, ini lebih kurang 2 kilo. Lebih kurang lah agak-agak. Simpan. Oke, okay. Kita balik. Tapi belum sampai jalan hutan lagi. Balik redah hutan lagi. Sana, adik saya. Kenapa?
Tapi pama. Tapi lepas. Oke, geng, akhirnya kita sampai sudah. Hampir sampai di rumah baru, sampai di tempat kita parking kereta tadi. Oke, geng, sampai di sini saja video kali ini. Jumpa lagi di Adventure Erenso Benio next time, geng. Ini nak bekal apa? Kau lapar, meh. Oke, nampak.